Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam allamal insan ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengambil manfaat daripada kesempatan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama. Bulan sudah kita bincang bahawa tu tak ingat lah. Siapa ingat tuan-tuan bulan sudah kita bincang apa? Kiblat. Okay. Ini cuba kita tengok tuan-tuan. Wang yang berbentuk khairat kematian, bagaimanakah statusnya di sisi faraid tuan-tuan? Wang yang berbentuk khairat kematian dan bagaimanakah statusnya di sisi faraid? Saudara-saudara, dia ada 7 kemungkinan bentuk wang khairat kematian itu.
Jadi kita senaraikan dulu tujuh bahagian itu, tuan-tuan. Tujuh kemungkinan, kemungkinan wang kematian itu. Yang pertama, tuan-tuan, wang khair kematian yang berasaskan kepada yuran ahli yang kedua, tuan-tuan, wang khairat kematian yang berasaskan kepada caruman ataupun tabungan pribadi si mati semasa hidupnya. Yang ketiga, tuan-tuan, wang khairat kematian yang berasaskan kepada kutipan lamsam ekoran daripada berlaku kematian. Banji kita mana? Banji takbir kita. Ya? Ha? Ya. Balik kampung apa? Hospital. Tak ada. Ya, anak dia. Eh, okey. Okey. Tak besar. Ya. Oh, okey, okey, okey. Yang keempat, wang khairat kematian yang berasaskan kepada sumbangan badan-badan tertentu. Contohnya bank, NGO ataupun apa-apalah, tuan-tuan, persatuan. Yang kelima, wang khairat kematian yang berasaskan kepada peruntukan kerajaan. Yang keenam, wang khairat kematian yang berasaskan kepada tabungan ahli sesuatu kelompok masyarakat. Yang ketujuh, wang khairat kematian yang berasaskan kepada caruman insurans kelompok, insurans nyawa. Kita pergi satu-satu, tuan-tuan. Yang pertama, wang khairat kematian yang berasaskan kepada yuran ahli. Misalnya kita kata di bawah
surau An-Nur kita, masjid An-Nur kita ni, kita tubuhkan satu persatuan khairat kematian. Yuran ahli dia sebulan RM5, tempoh matangnya 3 bulan. Kalau meninggal sebelum 3 bulan, tak dapat apa. Kalau meninggal selepas 3 bulan, dapat 10,000 contohnya, tuan-tuan. Kita kata Pak Ahmad, dia masuk persatuan khairat kematian kita. Selepas 3 bulan, selepas tempoh matang, Pak Ahmad ni meninggal dunia, tuan-tuan. Jadi pihak pengurusan badan tersebut keluarkan 10,000. Uruskan mayat habis 5,000, tuan-tuan. Ada lagi 5,000. Jadi 5,000 yang lebih itu, tuan-tuan, dia tidak termasuk di dalam harta yang difaruidkan. Boleh dibahagi sama rata di antara waris Pak Mat, ataupun boleh diserahkan kepada balu Pak Mat seorang pun boleh, ataupun boleh untuk menyelesaikan yuran pengajian anak Pak Mat yang masih menuntut, contohnya, tuan-tuan. Tidak ada satu kaedah yang ditetapkan oleh syarak, kecuali tidak ada penipuan dan pengkhianatan. Jangan ada dua benda tu lah, tuan-tuan. Boleh dibuat mana-mana pembahagian yang dianggap baik untuk warisnya. Yang kedua, wang khairat kematian yang berasaskan kepada tabungan peribadi si mati sebelum dia meninggal dunia. Kita kata Pak Ahmad, tuan-tuan, dia tak mau susahkan keluarga dia dan dia tak mau susahkan masyarakat dia. Dia masuk umur 20 tahun, tuan-tuan, dia buka satu akaun. Akaun tu boleh dikeluarkan tanpa kesusahan, kesukaran kalau dia tak ada, tuan-tuan. Buatlah tiga nama ke apa nama ke, buat syarat macam mana ke. Kemudian dibuat potongan bulanan pakat dengan bank daripada akaun dia sendiri masuk ke akaun tersebut. Sebulan dia potong 300, tuan-tuan. Setahun 3,600. 10 tahun 36,000. 20 tahun, tuan-tuan, banyak puluh ribu lah tu. 30 tahun 100,000, tuan-tuan. Katalah Pak Mat meninggal, tuan-tuan, ada dalam simpanan dia 200,000 simpanan untuk pengurusan jenazah dia tu, tuan-tuan. Bawa keluar guna untuk penyelenggaraan jenazah 5,000, ada 100,000 lebih lagi, tuan-tuan. Wang itu difaruidkan, tuan-tuan. Jenis kalau ada orang buat bentuk khairat kematian pribadi macam tu, wang itu difaruidkan, tuan-tuan. Yang ketiga, jenis khairat kematian yang berasaskan kepada kutipan lamsam ekoran daripada berlaku kematian.
Misalnya kita kata Pak Mat ni, dia meninggal, tuan-tuan. Dalam Koreah kita ni, kita dah sepakat tak payah buat persatuan khairat kematian. Sebab kalau buat persatuan khairat kematian ni, orang belum mati, syarikat mati dulu, tuan-tuan. Masa nak tubuh tu semangat, tak payah buat. Kita buat macam mana? Kalau ada kematian, kutip daripada pintu ke pintu dan letakkan tupperware ke tabung ke apakah di rumah Pak Mat hari dia mati tu. Katalah kita berjalan pintu ke pintu, ekoran daripada kematian Pak Mat tu, tuan-tuan, rezeki bertambah, rezeki banyak, dapat 100,000, tuan-tuan. Campur hak dalam jak, dalam apa semua tu, dapat 100,000. Digunakan untuk pengurusan jenazah, kain putih gitu gini apa, habis 5,000. Ada 90,000 lebih lagi, tuan-tuan. Jadi uang 90,000 lebih lagi, tuan-tuan, tidak termasuk di dalam harta yang difaraidkan. Boleh dibahagi sama rata kepada warisnya, ataupun boleh diserahkan kepada seorang dua yang sangat memerlukannya. Misalnya tengah menghabiskan pengajian kedoktoran di luar negara, tak dapat apa ke benda ke, tuan-tuan, ataupun boleh diserahkan kepada balunya, tuan-tuan. Asalkan tidak ada penipuan dan pengkhianatan, syarak tidak meletakkan kadar tertentu di dalam pembahagian tersebut, kerana wang itu tidak termasuk di dalam tarikah ataupun harta pusaka. Yang keempat, tuan-tuan, wang khairat kematian yang berasaskan kepada sumbangan badan-badan tertentu, bank-bank misalnya, kan? Persatuan itulah, persatuan inilah. Kita kata macam Pak Mat ni zaman muda dia ahli sukan. Ha ni, macam Abang Haji kita ni. Kan? Pak Mat ni dia main sukan masa muda dia. Wakil Malaysia pergi ke Olimpik lah, itulah inilah, tuan-tuan. Jadi bila dia meninggal, oh, bank sana bagi, bank sini bagi, tuan-tuan. Persatuan tu bagi, persatuan ni bagi. Dapat 1,000,000, tuan-tuan. Ha, ni kalau siapa-siapa yang ada duit, tuan-tuan, sikit sebanyak, kena nak sumbang kepada bekas striker Malaysia yang bawa Malaysia ke Olimpik Munich, Syed Ahmad, Syed Abu Bakar. Sebab dia tak berapa sihat, tuan-tuan. Dia ni orang Perlis, bekerja sebagai pegawai penjara dulu, tuan-tuan, pencin di penjara Johor, kan? Umur atas pada Abang Ji, tu, tuan-tuan. Dalam 12 jaringan Malaysia masa menyertai kita kata pusingan Olimpik tu, si Ahmad punya sendiri 6 gol. Eh, kuat tu, kan? Dia tak apa sihat, tuan-tuan. Okey. Bila Pak Mat mati ni, tuan-tuan, dapat 1,000,000, kita kata. Gunakan untuk pengurusan jenazahnya 5,000. 900,000 lagi, wang tu pun tidak termasuk dalam harta yang difaraidkan. Bagilah dengan cara yang baik, yang adil, yang tidak terdapat unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, tuan-tuan. Yang kelima, wang khairat kematian yang berasaskan kepada peruntukan kerajaan. Misalnya kita kata
kerajaan dia buat satu perubahan tu tuan-tuan, nak bagi kebaikan kepada rakyat ni. Buat masuk dalam bajet, bukan kata bercakap kosong. Tiap-tiap kematian berlaku pada rakyat dia, rakyat Malaysia ni tuan-tuan, kerajaan bagi 100,000, tak kira Islam, tak kira tidak Islam. Pak Mat meninggal tuan-tuan, dapat 100,000 klaim melalui Jabatan Kebajikan contohnya tuan-tuan. Pengurusan jenazah habis 5,000 pinjam duit siapa-siapa dulu, ada 90,000 lebih lagi daripada peruntukan khairat kematian kerajaan itu tuan-tuan. Wang itu juga tidak termasuk di dalam harta yang difaraidkan. Bolehlah bagi sama banyak orang boleh, nak bagi dengan balu Pak Mat seorang pun boleh, nak bagi kepada anak-anak yang sedang belajar tak habis lagi itu pun boleh tuan-tuan. Dan yang keenam, wang khairat kematian yang berasaskan kepada tabungan ahli sesuatu kelompok, sesuatu komuniti masyarakat, sesuatu kelompok masyarakat tuan-tuan. Misalnya kita kata keturunan Pak Mat, Pak Mat ni dah meninggal dah, keturunan dia, anak-anak dia, cucu dia, cicit dia, dia orang setkan satu akaun untuk keluarga mereka yang meninggal. Kalau meninggal, bawa keluar bagi pada kita kata pengurusan jenazahnya ataupun persatuan bekas-bekas artis Malaysia tuan-tuan. Itu dibuat satu persatuan, pengurusi dia Datuk Hail Amir. Hail Amir dapat Datuk tuan-tuan baru ni. Tu kenapa ditabung, tak ada suatu ketetapan tertentu. Nak bubuh setiap hari pun boleh, seminggu pun boleh, sebulan pun boleh, setahun sekali pun boleh. Jadi kalau ada kematian bekas artis, buat keluar. Jadi tabung tu ditabung oleh tabungan ahli yang tidak berdasarkan apa-apa ketentuan tertentu. Siapa nak bubuh-bubuh dan persetujuannya ialah ada kematian, buat keluar tuan-tuan. Kita katalah Pak Mat ni dia meninggal, dia bekas artis tuan-tuan, ada 100,000, buat keluar 100,000, uruskan jenazah 5,000, ada 90,000 lebih lagi. Jadi wang khairat kematian yang berbentuk seperti itu juga tidak termasuk di dalam harta yang difaraidkan. Yang ketujuh tuan-tuan, khairat kematian yang berasaskan kepada caruman insurans kelompok. Misalnya kita kata masuk insurans kelompok, insurans mati, satu tahun bayar RM50 tuan-tuan, tempoh matangnya 3 bulan. Kalau mati sebelum tak dapat apa, mati selepas 3 bulan dapat 1 juta tuan-tuan. Yang bayar tu insurans, kerana kita bayar RM50 saja tuan-tuan dalam insurans kelompok tu. Pak Mat meninggal dapat 1 juta tuan-tuan. 5,000 digunakan untuk pengurusan jenazah. Selebihnya wang itu juga tidak difaraidkan tuan-tuan. Daripada bentuk-bentuk kemungkinan khairat kematian itu tuan-tuan, kita mendapati hanya satu bentuk sahaja yang termasuk di dalam harta yang difaraidkan. Kesalahan pengurusan dan penggunaannya boleh membawa kepada kesalahan memakan harta anak yatim. Kalau si mati
kalau si mati mempunyai anak yang di bawah umur, tuan-tuan. Iaitu kharat kematian yang berasaskan kepada tabungan pribadi si mati. Yang lain tak termasuk, tuan-tuan. Ya, satu jenis itu ya. Ini adalah kerana ini adalah kerana, tuan-tuan, untuk menjadikan sesuatu harta itu difaroid ataupun tidak, dia hendaklah melengkapi dua syarat yang utama. Yang pertama, harta itu adalah milik kepada si mati semasa hidupnya. Itu yang pertama syarat, tuan-tuan. Yang kedua, pemilikan itu berterusan sehinggalah kepada saat kematiannya. Kalau ada dua syarat tu, barulah harta tu difaroidkan. Misalnya kita kata, kalau Pak Mat ni dia ada harta, dia ada kita tu 100 juta misalnya. Pukul 12 tengah hari dia serahkan harta tu kepada isteri dia. Pukul 12.05 minit dia meninggal, tuan-tuan. Jadi tak ada harta pusaka Pak Mat, tuan-tuan. Kerana harta tu sudah menjadi harta milik isteri dia, tuan-tuan. Bukan saja tidak difaroidkan, zakat pun tidak boleh diambil daripada dia, tuan-tuan. Misalnya kita kata cukup haul zakatnya satu hari bulan 12, cukup haul zakatnya. Okey, 25 hari bulan 11 dia serahkan harta dia kepada isteri dia. Amil surau kita nak pergi ambil zakat dekat dia 100,000, 100 juta punya harta, punya duit nak ambil zakat. Pergi-pergi dia kata tak ada dah, saya dah bagi ke isteri saya dah duit saya. Amir kita balik saja, tuan-tuan. Tunggu tahun depan pula lah. Bulan 11 pergi ambil, isteri dia pula bulan 10 serah ke Pak Mat. Sampai di rumah dia, nak jumpa nak ambil zakat daripada isteri dia. Isteri dia tak ada, saya dah serah ke Pak Mat dah. Amir balik saja, tuan-tuan. Tahun depan lagi sekali pula jumpa Pak Mat. Pak Mat kata bulan 9 saya serah pada segi, balik saja. Di segi perundangannya boleh buat, tapi jangan buat, tuan-tuan. Kerana itu lari daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Sedangkan kita ni hidup nak beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiba-tiba cari jalan untuk tidak beribadah. Tapi nak tunjuk dari segi perundangan, tidak boleh dizakatkan harta Pak Mat tu sampai kita ikut suka dia. Kenapa? Nak pergi ambil serah kat kau ni, nak pergi ambil serah kau ni pula, nak serah balik kau ni. Jadi zakat pun daripada apa? Begitu juga pusaka, tuan-tuan. Kenapa? Syaratnya pemilikan itu sehinggalah saat kematian kepada seseorang itu, tuan-tuan. Jadi skema ini boleh kita gunakan untuk kita nak menguruskan kematian di tempat kita. Misalnya orang atadah
talam apa, mangkuk apa semua benda tu, kadang-kadang orang tak begini nak guna. Nak guna ni takut kalau masuk harta anak yatim lah, itulah inilah tuan-tuan. Ha, kan? Jadi dalam bentuk bentuk akhirat kematian, satu jenis tu sahaja yang termasuk di dalam harta pusaka, yang lain tidak. Jadi kita berhenti situ dulu tuan-tuan. Kita buka kepada perbincangan. Walaupun asas perbincangan kita pada pagi ini ialah wang khairat kematian dan statusnya di sisi faraid, tetapi sisi soal ini kita buka kepada apa-apa juga perbincangan tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya. Silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Ya, sebab ada apa? Majlis ada apa kan? Ah, okey. Ya. Yang satu kena faraid. Yang satu tu macam ni majlis. Satu-satu orang tu misalnya dia buat sendiri. Dia buat sendiri khairat kematian dia. Ha, dia simpan sendiri. Ah ha, dia dia buat sendiri kad kematian dia. Kena dia buat simpanan, tak kisahlah bank ke bawah tilam ke, tak kisahlah. Ha, tapi dia peruntukkan bahawa duit ini adalah untuk uruskan kematian aku. Ha, tu. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kena daripada muda dia buat, tak mensusahkan siapa-siapa sampai nak mati tu tuan-tuan. Dah ada 10,000 tu. Ha, jadi yang itu sahaja yang difaraidkan, yang lain tidak. Ini adalah kerana wang itu merupakan wang diri dia sendiri. Pemilikan itu dia punya, dan pemilikan itu berterusan sehinggalah kepada berlaku kematiannya. Jadi itu sahaja yang difaraid, yang lain tidak. Yang lain dalam bentuk bukan pemilikan dia semasa dia hidup. Misalnya kita kata sumbangan daripada badan-badan tertentu. Dia meninggal dah, bank ubat perusahaan kita bagi dekat bekas atlet kita lah. Jadi kepada keluarga dia pun belum sampai. Dia kata tuan-tuan, karena masih belum ada serah terima tuan-tuan. Jadi wang tu masih dianggap wang yang terapung, macam cek yang kita bagi pada kawan kita tuan-tuan. Dalam bank kita dah keluar, dalam bank dia belum masuk, kerana dia terapung, belum dimiliki. Walaupun dia ada anak kecil bawah umur, tetapi penggunaan itu tidak membawa kepada memakan harta anak yatim, kita kata. Tapi janganlah makan. Ha, nak cerita bahawa dia tidak termasuk di dalam harta pusaka, kerana pembahagian dia pula tidak berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang tertentu tuan-tuan. Asalkan jangan tipu waris-waris mati sudah. Okay, tu dia bukan milik pada si mati, dan masih belum menjadi bukan milik kepada waris-waris dia. Tu pada macam hari yang kita, macam hari kita bagi derma kematian Pak Mak tu lah. Okay, bukan duit kita dah. Pak Mat bukan, sebab Pak Mat dah meninggal. Anak-anak dia belum lagi, sebab belum diserah terima. Ha, tu kan. Okey. Kalau dah bagi dah, ni mari Bang Long ni, Abang Long punya. Ha, tu. Jadi harga anak yatim lah. Kan? Ha, tu. Cantik soalan tu. Satu jadah yang termasuk di dalam harta yang difaraidkan. Ada boleh nonton kita? Ya. Okey, cantik soalannya. Okay, dalam amanah raya,
perlu difaraidkan ataupun tidak. Okey tuan-tuan, harta pusaka kebersih mati, aku tak silap saya lah kalau ikut enactment sekarang ni, rasanya kalau 4,000 ke atas, okay, nah? Harta boleh alih 4,000 ke atas duit, apa tu barang emas apa ke, semua kena ke amanah raya dahulu. Okay, nah? Jika semua harta dia, tak kira lah amanah raya ke apa ke, semuanya kalau harta yang dua ciri tadi, milik kebersih mati semasa hidup dia, dan pemilikan itu berterusan hingga kepada saat kematiannya, yang itu semua kena faraid. Kenam? Tu. Karena itu adalah harta pusaka dia. Cantik soalan tu. Ya. Tidak, yang tu masuk dalam yang keempat tadi. Kenam? Sumbangan daripada badan-badan tertentu. Kerana wang itu bukan milik kepada si mati. Wang itu masih belum menjadi milik kepada waris-waris si mati. Jadi sebelum kita serah tu, sebelum serah terima, tak jadi milik siapa-siapa lagi. Kerana, jadi dia tidak menjadi harta pusaka, boleh dibahagikan sama rata ataupun boleh diserahkan kepada warisnya ataupun boleh diuruskan keperluan pengajian anak-anaknya. Union buat keluar keputusan, ada minit mesyuarat, ada apa semua, tetapi union sendiri buat satu keputusan untuk nak tanggung anak dia yang masih bersekolah sehingga habis pengajian menengah dia. Okay, tak? Tak boleh siapa kata apa. Ada pula yang lain kata, saya anak Pak Mat juga. Tak boleh. Okay, tak? Tu. Sebab dia bukan harta yang diforeitkan. Cantik tu soalan tu. Ada bagi tuan-tuan kita. Ya. Yang tak difaraid itu, siapa yang berhak untuk uruskan dia? Yang tak difaraid. Okey, okey, cantik-cantik. Kenam? Siapakah yang berhak? Bukan berhaknya, salah siapa yang patut, kena? Siapakah yang patut menguruskan bentuk-bentuk wang khairat kematian yang tidak termasuk di dalam faraid itu, kan? Kena? Sebelah penyerahan ialah yang berwibawa tentangnya. Sebelah penyerahan. Kalau jenis yang syarikat mati itu, maka yang berwibawa tentang itulah siapa yang uruskannya, pengurusinya ke setiausaha ke bendahari ke apakah. Kena sebelah penerimaannya, kita kata siapakah yang kita kata lebih hampir, yang paling hampir kepada keluarga, kepada si mati, dan yang dianggap paling baik, kita kata. Nah, katalah kita kata Pak Mat ni kebetulan pula, misalnya dia ni bagus orangnya, tapi kata anak ada 10 orang. 10-10 orang ni semua isyak dadah belaka, tuan-tuan. Tu Pak Mat dapat duit itu, duit ini, tuan-tuan, berjuta. Macam mana, tuan-tuan? 10 orang tu dapat 1,000,000, tuan-tuan. Dia bagi 100,000 seorang, 2 minggu habis. Kenapa? Ha, dalam Islam macam mana, tuan-tuan? Dalam Islam, di bawah perintah qadi, kena lantik satu jawatan kuasa, satu badan, kena, yang menguruskan wang mereka itu. Kerana dalam Islam, orang yang membazir tidak boleh diserahkan hartanya, kena, harta dia sendiri, tapi dia jenis membazir. Orang yang hisap dadah ni termasuk orang yang membazir, tak boleh. Kena? Tu tuan-tuan boleh bayang, tuan, kalau dapat kat okay, anak-anak kita yang hisap dadah lah, dapat seorang 1,000 agak-agak, tuan-tuan, macam mana, tuan-tuan? Habis, tuan-tuan. Jadi, dalam Islam ada di bawah pengurusan qadi, misalnya kalau orang karyah ni, okey, qadi panggil orang masjid dari kalangan pegawai dan dari kalangan jawatan kuasa, bentuk satu, buka akaun, kena, misalnya, okey, geng yang 10 orang anak Pak Mat yang semua isyak dadah ni, okey,
kita uruskan makan dia. Makan tak boleh bagi duit tuan, bagi duit tak makan dia orang tu. Dia makan tu nombor 10. Ha. Okey, beri makan di situ kita bayar, kita bayar. Kena mandalah Islam ada pengurusannya. Jadi orang yang tertentu. Kena kalau tak ada kes macam tu, siapakah orang yang lebih hampir dan lebih baik dalam keluarga dia? Ya. Ya. Siapa dia? Isteri pertama. Jadi macam mana pendudukan Okey, cantik soalannya. Sebelah penyerahan sudah okey. Isteri dianggap orang yang okey, kena. Dan sebelah yang terima tu pula, sebelah dia tu mestilah jangan ada penipuan dan juga pengkhianatan. Kena isteri ada dua orang, bagi sama banyak. Kena isteri ada dua orang, anak engkau 5, anak aku 2 misalnya. Duduk mesyuarat, bincang bagi. Okey, kan? Tapi sebelah penyerahan sudah okey. Maksudnya kalau kita bagi kepada isteri itu, kemudian isteri dia tu seorang dia kebasnya. Nah, sebelah kita tidak bersalah kalau sekiranya isteri dia itu isteri yang boleh dipercayai. Tapi kalau memang kita tahu daripada awal isteri dia tu memang jenis orang yang bukan boleh dipercayai, kita tak boleh serah juga, salah juga. Kena innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kena Allah mengajar kamu untuk menyerahkan urusan kepada ahlinya. Jadi orang yang jenis boros, jenis kita kata tidak amanah itu tidak boleh diserahkan. Sebelah kita tu salah kita kata. Kena buat keputusan untuk membantu tu baguslah. Tuan-tuan, tapi penyerahan tak betul tu menyebabkan satu kesalahan yang lain. Tapi kalau kita kata benda-benda yang bersifat resmi, misalnya macam pekerja kerajaan, kena buat tuntutan semua yang tu, kita kata atas orang yang buat tuntutan tu lah, di atas kebaikan dia sendiri, keadilan dia sendiri lah, orang lain tidak boleh dipersalahkan lah. Tapi kalau macam kek-kek macam kes setempat ni, kita tahu dia ni siapa, dia ni siapa, isteri ada dua anak, kita boleh buat ketepan, kita bantu sikit anak-anak pak mak, janda-janda pak mak ni, kita ada buat pembagian siap tu tuan-tuan. Tapi kalau jenis-jenis yang resmi tu tak boleh apa dah, tu nasib lah. Pak mak bubuh nama isteri yang pertama contohnya, tapi isteri pertama tu jenis pisau cukur, habis ya dah. Okay, nah? Dapat kat dia habis, yang lain tak dapat tak boleh kata apa dah. Tu kita samalah orang yang dinamakan dalam borang sebagai penama. Penama tidak semestinya ialah pemunya. Kenapa? Kecuali dalam dua keadaan sahaja. Macam kita, ni ayah apa nama saya ni? Macam mana? Nak bagi apa sebab nama saya? Kita main pakai macam tu, tuan-tuan. Dari segi perundangannya kita betul, tetapi dari segi keamanahannya kita tidak betul. Kenapa? Tidaklah penama merupakan pemunya kecuali dalam dua bentuk sahaja. Yang pertama, penama adalah pemunya dalam kes wasiat yang tidak lebih daripada 1/3. Hak yang nama dia tu melibatkan harta ayah wasiat dekat dia, dan wasiat itu tidak lebih daripada 1/3. Yang tu dia boleh kata, ni saya punya, nama saya, ayah wasiat dekat aku ni. Yang kedua, penama adalah waris tunggal. Yang lain itu penama tu adalah dalam bentuk prosedur sahaja. Okey, cantik soalan tu. Last soalan, tuan-tuan. Pasal yang penama dekat dalam dunia ni memang dekat nama. Ya. Soalnya dia anggap itu macam dia punya. Ya. Okey, tadi kita katalah ada dalam 200,000. Ya. Dia makan gitu lah. Ya. Dia tak bagi kepada waris yang bagi timur ni lah. Kemudian datang tu, mungkin dia pergi dalam menaiki, pergi masjid, pergi surau. So, menyesal lah. Benda tu dia makan dah ambilkan 1,000,000. Ya. Tapi dia kata kan 1,000,000. Mungkin dalam 2 tahun tu dah tu, saya pun dia nak bagi pada waris. So, adakah benda tu berbalik pada asal 200,000?
atau berbakti yang ada dalam kes 10-20. Okey, cantik soalan. Okay, nak? Macam mana dalam kes tetap penama peringkat awal tidak ada kesedarannya? Okay, nak? Dah lepas tu boleh ada kesedaran. Macam mana tuan? Memang kena panggil semua orang-orang yang berhak tu. Kalau panggil dia kata tak apalah umat, kami memang kami halal, tak kena apa. Hak ada ambil umat ya. Dapat dia semua. Kalau kata saya nak, kena ganti. Kemudian perlukah dibuat satu pengiraan nilai semasa? Perlu. Kena. Tu. Benda tu 20 tahun sudah dia dah makan. Kena. Tu tinggal anak penakan. Ayah kan tu dah meninggal dah. 20 tahun sudah tuan-tuan. 10,000 masa tu tidak sama dengan 10,000 pada hari ini. Dalam Islam, Islam mengakui konsep seringgit hari ini tidak sama dengan seringgit pada setahun kemudian. Kenapa? Tu. Kalau kita bawa seringgit hari ini, kita boleh beli 3 biji kuih. Hari ini tuan-tuan kita bawa seringgit, boleh-boleh ya 3 biji kuih, tak boleh lah. Tak boleh lah. Tu. 2 biji kuih. Okey tuan-tuan, kena. Seringgit hari ni boleh beli 2 biji kuih. Tuan-tuan tengoklah, kalau Allah Taala simpan nyawa kita setahun lagi, seringgit tu tak boleh belilah 2 biji kuih. Okey nak. Kena buat satu penyesuaian tu. Paling tidak kena memohon kemaafan tu. Kan kita telah terlanjur. Ini biasa. Masalah tidak ada kesedaran di peringkat awal. Kesedaran datang di kemudian daripada itu. Banyak kes-kes yang seumpama ini tuan-tuan. Tetapi selesaikan kesemua urusan-urusan yang sedemikian sebelum meninggal. Jangan letak macam ni. Apa-apa kira di sana besok, jangan disebut benda tu tuan-tuan. Kan? Jangan disebut apa-apa kita kira sana besok lah. Susah sini, jangan. Sebab kira di akhirat tuan-tuan, kalau kita yang salah, masalahnya diambil pahala kita. Mana tahan tu pahala kita ni ambil je. Kan? Tak cukup pahala kita, dosa dia berat kita. Jangan tuan-tuan. Jadi apa-apa hal kita jangan bercakap lagu tu. Apa-apa hal, kita selesai di sana besok. Tu. Okey nak. Kalau kita tak betul diambil pahala daripada kita, kalau tak ada pahala kepada kita, dilungkupkan dosa dia kepada kita. Kalau kita betul pula tuan-tuan, jangan sebut juga begitu. Sebabnya dia melambatkan urusan nak masuk syurga tuan-tuan. Agak-agak berapa orang queue tu tuan-tuan pada hari tu. Kena tu. Jadi kita kata kena selesai saja apa-apa hal pun, selesai. Kalau sebelah kita yang betul, orang yang culas, yang tu ya Allah aku ampun, aku halal, siap-siap lah. Kena tu. Kalau tak sini tak ada kerja tuan-tuan. Lagi duit banyak yang hilang, lagi kita letak sini langsung tak libat apa. Ya Allah, yang tu aku halal lah. Tu. Soalnya yang Ustaz katakan tu tadi, kalau macam banyak lagi dalam mungkin dalam 20,000, jadi buat suki sebentar kemudian, kalau sudah yang berhak atau apa lagi, memaafkan is okay. Ya. Yeah. Tetapi dia tutup juga 20,000. Hah. Tapi yang buat kali tak mampu. Jadi kedudukan kat mana? Hah. Yang tu nak cari jalan lah. Memang hak dia. Hutang yang tak berbayar lah. Dia masuklah hutang kita yang kita tak bayar. Tu. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan, memang dalam soal-soal harta benda tu kena berhati-hati kerana dia melibatkan banyak atau panjang perbincangannya pada masa-masa yang selepas kematiannya. Jadi kalau dah termakan tu memang kena jumpa. Boleh bayar, tak boleh bayar minta maaf. Tak mahu juga dimaafkan, nak kena bayar. Mintalah bayar sikit-sikit ke macam mana ke, carilah jalan. Tak boleh juga, bacalah apa-apa benda. Kena minta Allah Ta'ala ampunkan aku, tak nak bayar dah ya Allah. Pencen pun tak ada dah, apa semua benda. Kena nak kena bayar pula, dulu aku pun tak tahu. Aku bukan tak tahu sangat, tapi aku masa tu tak dapat nak kuasai dia apa. Bacalah apa-apa selawat ke zikir ke apa, baik dia minta Allah Ta'ala. Tu. Ya, kita harap benda-benda yang kita buat itu selesai di dunia siap-siap. Tu. Kena Allah Subhanahu Taala bagi umat Nabi Muhammad ada beberapa keistimewaan yang tidak pada umat yang terdahulu. Yang pertama,
Allah kena menangguh, tuan-tuan, menangguh siksaan umat Muhammad di dunia. Ah ha, tu, dunia ad-dunya laisa darul jazak. Ah ha, tu tuan-tuan. Kena. Yang kedua, yang tidak diberi juga kepada umat dahulu tapi diberi khusus untuk umat Muhammad ialah kesalahan manusia sesama manusia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tu tuan-tuan. Umat dulu tak? Umat dulu kalau kesalahan manusia sama manusia, manusia kena selesaikan sama-sama manusia. Ha tu tuan-tuan. Jadi zaman Islam era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu lagi kita kata anugerah Allah yang paling besar ialah Allah ampunkan dosa manusia sama-sama manusia. Ha, tu. Misalnya tuan-tuan, kena zaman muda kita pernah bakar api reban ayam buat amat sekali, ayam katik dia, ayam belaga dia, apa semua kena bakar sekali. Ha, tu tuan-tuan, habis terbakar habis. Agak-agak tuan-tuan, kalau malam yang kita bakar tu, kalau kita jumpa dengan Pak Mat, agak-agak Pak Mat buat apa kita tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan, Pak Mat buat apa tuan-tuan? Malam yang kita bakar tu, malam tu kita jumpa dengan Pak Mat. Habis, kita kata. Okey tuan-tuan. Ha, tu kalau malam tu, setahun kemudian kalau kita jumpa Pak Mat, dia kurang sikit. 10 tahun kemudian, kurang banyak. 30 tahun kemudian dia terlupa dah tuan-tuan. Pak Mat ni terlupa dah kisah geban ayam dia terbakar dengan ayam katik apa semua tu, tak ada dah dalam kepala dia. Okay, nah? Kita pula balik daripada Kuala Lumpur jumpa Pak Mat lah. Dibacuk ni Pak Mat. Okay, nah? Ambil Pak Mat. Pak Mat ingat tak ayam katik mana? Eh, ayam katik mana pula? Terlupa dah dia tuan-tuan. Okay, nah? Ayam katik Pak Mat hak ada kandil tepi tu. Ya mana eh? Dia lupa lah tuan-tuan. Aduh hak kandil tu akar tu. Oh ya ya ya. Tak, itu kisah lama. Mak Riana saya. Kita pun Pak Mat, saya bakar tuan-tuan. Sebut dia bakar tu, terbakar semula perasaan dia. Jadi Allah Ta'ala tutup pintu-pintu permusuhan sesama umat Muhammad itu Islam era Nabi kita Muhammad SAW tuan-tuan. Ya nak? Jadi kalau agak tak boleh pergi, tutup terus. Minta Allah ampunkan. Sama lah kes-kes macam ni tuan-tuan. Tak boleh bayar aduan macam mana sebut tadi. 200 ribu tuan-tuan. Di hujung-hujung umur nak pergi cerita mana? Pergi. Okay, bangun semayang, hajat, minta doa, istighfar, selawat. Hadiahkan kepada anak-anak dia, waris dia, kepada dia sendiri tentang kesalahan yang kita buat. InsyaAllah Allah akan mengampunkannya. Kerana itu adalah termasuk hak-hak, kerana kebaikan-kebaikan khusus yang diberi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sekarang itulah pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Yang kedua, siapa-siapa yang berhajat untuk membantu kita di dalam menguruskan pusat pengajian kita, sahabat-sahabat kita dah bubuh tung di belakang tu, tuan-tuan bubuhlah apa benda pun, kerana insyaAllah kita akan menggunakannya untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian kita yang kita sedang uruskan sekarang ni, tuan-tuan. Dan pusat pengajian kita tu tak cuti, tuan-tuan. PKP ke tak PKP ke, kita berjalan, kerana yang balik kita tak bagi masuk dia, takut kalau ada masalah pula. Kerana yang duduk situ memang pengajian berjalan macam mana biasa, daripada pagi sampai ke malam, tuan-tuan. Sekali itulah tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna فهم النبيين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.